Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian, yaitu salah satu produk yang bisa dikatakan sebenarnya jarang kita jual ya. Nah, ternyata di Shopee ini ada salah satu barang yang sebenarnya kalau kita temukan, kalau kita punya sawah, kita bisa menjualnya di Shopee. Nah, ternyata barang ini bisa kalian jual di Shopee. Nah, barang apakah? Nah, seperti gambar di atas, barang yang dijual di Shopee ini adalah tanah liat. Nah, ternyata tanah liat itu bisa kita jual di Shopee. Nah, ini hal yang sesuatu yang baru ya, yang hal yang tidak mungkin bisa dijual juga di Shopee. Nah, ternyata tanah liat ini juga banyak diminta oleh konsumennya, karena tanah liat ini memiliki beberapa fungsi ya, atau mungkin untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, tanah liat ini kalau kita lihat, mungkin kalau kalian punya sawah atau mungkin punya lahan yang banyak tanah liatnya, bisa kalian jual di Shopee. Nah, sebenarnya apakah tanah liat ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan? Nah, bisa kita lihat di sini, di Shopee ini tanah liat dijual dengan harga 15.500 ya. Ini ukuran 1 kilo ya, jadi 1 kilo itu harganya 15.500. Nah, ini pengiriman dari Jakarta Pusat ya, ini tokonya adalah dari kota Depok ya, Cipayung, Jawa Barat, toko pernik rumah. Nah, sebenarnya tanah liat di sini kalau kita lihat deskripsinya, itu bisa kalian gunakan untuk bahan gerabah ya. Jadi kalau kalian bikin kayak misalnya pot dari tanah liat, atau mungkin piring, atau mungkin mangkok dari tanah liat, nah ini bisa di mereka biasanya bisa beli di Shopee ya. Jadi untuk para konsumen yang mungkin untuk anaknya yang mungkin ada kegiatan kayak misalnya buat kerajinan, gerabah, nah ini kalian bisa membelinya di Shopee ya, tidak usah khawatir. Nah, harganya pun bervariasi ya, nanti ada yang di bawah 15.000, nanti akan kita cek bersama-sama. Nah, di sini selain untuk kerajinan di sekolah, biasanya juga ada beberapa orang yang profesional yang memang profesinya adalah sebagai pembuat patung atau mungkin membuat vas ya, dari gerabah ini, dari vas gerabah dari tanah liat ini. Nah, di sini kalian bisa, ketika ingin berjualan seperti ini, kalian bisa memberikan spesifikasi yang lebih baik ya, dari misalnya jenis tanahnya atau mungkin kualitas dari tanah liat ya. Kemudian juga sebisa mungkin dikasih foto dan juga video yang bagus biar menarik ya. Nah, untuk tanah liat ini memang agak sedikit berat ya, jadi kalau kita jual di Shopee memang nanti akan terkendala dengan jasa pengirimannya. Nah, ini referensi yang pertama. Kemudian ada beberapa referensi lagi yang bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ada yang harganya 10.400 ya, ini tanah liat ya, untuk jadi ini biasanya digunakan untuk prakarya ya, di sekolahan ya. Nah, ini juga karena biasanya kalau sudah di kota biasanya tanah liat sulit untuk kita temui. Nah, ada juga yang packagingnya sudah bagus seperti ini ya, jadi tanah liatnya sudah dibikin kayak kemasan yang menarik ya, jadi lebih bagus. Yang ini dari Kota Bandung, ini kemasannya sudah bagus, ini harganya juga mahal, ini harganya 38.500 ya, jika dibandingkan dengan tadi harganya dua kali lipat. Jadi kemasan juga menentukan harga ya, jadi kalian bisa membuat sebuah kemasan. Nah, ini kerajinan yang bisa digunakan dibuat ya, misalnya kalian membuat pot ya, pot dari gerabah seperti ini. Nah, pasti kalian butuh bahan atau media, yaitu tanah liat yang bisa kalian gunakan. Nah, ini harganya, kalau yang tadi ini sudah jadi ya, harganya 4.000 pot ya. Nah, ini ada, kalau yang lain ini sudah jadi semua. Ya, ini ada juga yang pot ya, untuk prakarya. Biasanya untuk anak-anak SMA atau SMK, anak SD itu biasanya kan bikin prakarya. Nah, mereka pasti membutuhkan tanah liat. Nah, kalian bisa
mendapatkan tanah liat ini di Shopee ya, dengan mudah. Jadi tidak usah ke sawah atau mungkin ke lahan yang ada tanah liatnya. Nah, di sini ini lebih lengkap ya, ada serisnya, ada warnanya, ukuran, berat, ketebalan, material, fitur ya, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa menambahkan beberapa deskripsi ya, misalnya cara membuat gerabah yang bagus seperti apa, kalian bisa kasihkan tipsnya di bawahnya. Nah, itu akan memudahkan para pembeli ya, yang biasanya melihat tidak hanya di Shopee, misalnya di Google, itu akan menemukan barang yang kalian jual. Nah, kemudian untuk pengepakannya, sebisa mungkin ada kardusnya ya, karena ini kan banyak lembek dan kalau tidak ada plastiknya ya, plastik yang bentuk packaging yang di yang rapi ya. Jadi kalau misalnya masuk ke pengepakan itu aman lewat jasa paketan ya, karena jasa paketan itu kadang mereka menumpuk dalam satu truk yang bisa jadi akan membuat rusak ya barang ini. Nah, ini referensi-referensi yang lain yang bisa kalian gunakan ya, ini ada juga yang dibuat seperti hewan atau mungkin buah-buahan. Ada juga ya, seperti ini ya, pot-pot seperti ini bagus sekali buat kerajinan. Nah, itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.